gengs, welcome back to my channel NSD. Jadi sekarang saya akan main game PUBG Mobile lagi menggunakan Sony Xperia XZ Premium. Jadi kalian yang belum mengetahui tentang handphone Sony Xperia XZ Premium, kalian bisa tonton videonya ada di channel saya ya guys. Ditonton sampai habis ya. Dan di sini saya akan mencoba map Miramar ya guys. Yep, di sini ada tulisannya new ya guys. Baru mungkin ini modenya yang Sandstorm itu baru muncul. Cuman untuk mapnya itu udah lama sebenarnya guys. Dan di sini saya mainnya menggunakan mode TPP seperti biasa dan squad ya. Langsung kita start aja ya guys. Sambil menunggu kalian pastikan sudah subscribe channel saya ya guys. Oke, saya hitung ya. 3, 2, 1. Oke guys, terima kasih yang sudah klik tombol subscribe dan pastikan kalian jangan lupa like, komen dan share video ini ke teman yang membutuhkan tentang map Miramar terbaru ini guys. Oke, di sini menunggu 40 detik, saya akan bercepat ya guys. Oke, di sini kita sudah masuk ya guys di pesawat setelah dari lobby ya guys. Di sini saya tidak on mic seperti biasa karena akan mengganggu screen recorder kita ya guys. Oke, di sini saya akan menunggu teman kita untuk memilih tempat mendarat atau nanti saya akan memilihkan. Dan di sini saya masih pertama kali ya guys main di map Miramar. Di sini kita diajak, let's go, langsung terus. Oke, langsung kita turun ke bawah persis ya guys, langsung ke bawah. Oke, di sini teman-teman kita memfollow saya ya guys, jadi turunnya bersamaan pastinya. Yap, bersamaan. Untuk kalian yang request mode gyroscope di video sebelumnya yang sudah menulis di kolom komentar, saya akan menggunakan yang gyroscope-nya ya guys. Oke, klik ini, langsung kita nyalakan gyroscope always on ya guys. Kalian nanti bisa tahu. Dan di sini untuk grafik smooth extreme-nya sangat halus ya guys. Kita akan coba pakai grafiknya HDR Ultra ya guys. Kita oke dan oke. Langsung kita back. Dan di sini tetap lancar ya guys. Hanya barusan agak terputus sebentar. Dan di sini ada musuh. Tolong tambahin. Saya sedang review nih guys. Oke. Enggak langsung kecil aja. Kok malah mati. Musuh kita ini sedang dilut ya. Langsung kill lah ya. Ini musuhnya mau dilut ya. Yap, sudah di kill ya guys. Kita belum dapat senjata apa-apa. Dan di sini tetap menggunakan HDR Extreme ya guys, Extreme. Yang paling pokoknya rata kanan ya guys. Di sini kita nyobanya rata kanan. Oke, langsung kita ambil pelurunya tadi. Teman kita muncul. Dan langsung kita menggunakan bandage dulu sebentar ya guys. Dan di sini untuk menggunakan bandage sambil digerakkan gyroscope-nya tetap lancar ya guys. Dan di sini saya akan ganti grafiknya ke tengah ya guys, balance and medium. Kita oke ya. Gimana responnya? Dan di sini mungkin juga ada perubahan dari atas. Cuman sudah hanya saat setelah saya meng-apply mode, maksudnya ganti mode apa itu namanya? Ganti grafiknya guys maksudnya.
Dan ini langsung kita menuju ke playzone-nya, guys. Teman kita KTH Mauri darahnya sekarat. Dan untuk teman kita yang Hero Bishop, Bioshop itu juga mati. Miat Nos itu juga mati, guys. Kita mampir ke rumah depan itu dulu, guys. Jadi kalau kalian dengar, kalau saya waktu ngerain infonya keletek-keletek-keletek gitu, guys, di video nanti, itu karena casingnya, ya guys. Jadi waktu itu saya beli casing itu mungkin ya nggak pas, cuma untuk tipe serinya sama sih, guys. Jadi kalau di video beberapa kali saya ada bunyi seperti itu, ya mohon maaf, guys. Soalnya juga casing takutnya kalau jatuh gitu loh, guys. Emang soalnya kan dari kaca kan belakangnya, guys. Jadi kalau kalian sudah lihat video review aku kan tahu kalau nanti itu kan belakangnya kan kayak cermin gitu, guys, bisa mantulin. Nah, disini ini menggunakan anu, guys, gyroscope-nya, guys. Saya kira ini. Oke, kita ke gubuk depan ini pakai shotgun aja, guys, buat jarak dekatnya. Oke. FBI open door. Cuman, guys. Pistol aja ya, guys. Pistolku kan Scorpion itu, guys. Nah, itu kan cepat. Dan di sini saya akan mereview yang sebelumnya belum ada ya, guys. Yaitu smoke grenade. Kan di sebagian review itu selalu ada. Di kenok ya teman kita ya, guys. Robin. Wih, gila sih, guys, cheater, guys. Nggak mungkin sih, guys, itu ngengkilnya nggak mungkin secepat itu, guys. Oke, langsung kita coba sekali lagi ya, guys. Kita skip dulu ya, guys. Oke, di sini kita sudah masuk lagi ya, guys. Dan di sini teman kita menempatkan di water treatment, langsung kita turun di hitungan ketiga, 2, 1. Dan di sini sebelumnya tadi waktu saya cut juga saya ganti ya, guys, mode smooth extreme, guys. Nanti kalian bisa lihat sendiri ya, guys. Di sini waternya sangat jauh, guys, 1000 meter, guys. Di sini Miramar itu map terbesar ya, guys, di PUBG Mobile. Jadi untuk kemana-mana itu harus melewati bukit gunung, guys. Jangan, guys. Langsung kita turun di crash apa ini, guys, namanya? Crash Del Valle. Oke, langsung kita back dulu. Oke, langsung masuk, ambil ini. Semuanya langsung kita ambil, guys. Kalau belum punya apa-apa itu, guys. Di sini teman kita nomor 4 ini sepertinya AFK, guys. Offline. Yap, iya betul, guys. Offline dia. Dan di sini kita masih belum dapat apa-apa ya, guys. Senjata pun belum. Nah, di sini saya akan anuin, guys. I got supplies. Nah, biar teman kita itu dapat. Jadi kita nggak perlu serakah dari sini, guys. Oke, langsung kita naik. Dan kita mendapatkan senjata AKM, guys, akhirnya. Dan langsung. Waduh, kena, guys.
gede-gede nih guys. Oke, tadi kita belum sempat nge-review tentang anu guys, namanya bom asap guys. Nah di sini kita juga dapat udah OMP guys. Bandage juga kita ambil. Anjir, musuh itu. Aduh, reload guys. Oke, kena 3 guys. Rata ya guys. Di sini saya akan balikan lagi. Soalnya tadi kok kayaknya enggak mantap gitu guys. Langsung kita anu guys, namanya kita looting dulu. Ini data informasi kita ambil ini aja. Bajunya kita ambil juga, kepalanya kita ambil juga. Oke, udah cukup. Oke, dan di sini kita akan ambil 6 scope. Oke, cukup, langsung kita lari lagi. Ini kenapa tim kita ada kayak bunyi klakson gitu guys. Oke, di sini kayaknya kita masuk zona aman ya guys. Coba kita ke arah sini guys. Oke, di sini untuk jaringan stabil ya guys, menggunakan provider XL di Surabaya kota ya guys. 44 ms, stabil. Oke, masih jauh ya guys, 470 meter. Dan di sini kayaknya kita sudah mau sampai guys, 400 meter lagi guys. Di sini kita berpisah dengan teman kita guys. Depan itu ada apa? Kendaraan guys. Ini sangat jauh sekali guys, teman-teman kita guys. Oke, senjata apa namanya ini guys, kendaraan guys. Ya biar musuh nggak bisa anu guys, namanya itu naik kendaraannya guys. Oke, teman kita yang nomor 4 sudah re-log ya guys, atau login ulang ya. Apakah ada musuh guys? Dapat 6 zoom guys, 6 times zoom. Kayaknya yang ini kita kasih ini aja guys, dan peluru ini saya buang dulu. Oke, biar tidak berat-berat tasnya. Kita langsung ke arah gudang depan guys. Hacienda del Patron, namanya road guys. Di sini benar-benar ada musuh. Ini tadi guys cuman 3 guys, kurang guys. Kurang, nanti kita nggak bisa menghandle guys, masih noob soalnya aku. Kita mainnya itu jarang guys.
Jadi kalau ada, waduh guys, ada musuh guys. Kalau kalian tahu ada apa namanya guys, video-video terbaru dari aku, misalnya berapa hari sekali, ya itu aku cuman mainnya cuman sambil aku recording aja guys. Jadi aku kalau nggak ada recording, aku masukin ke YouTube ya nggak main guys. Jadi aku jarang main sih guys. Jadi kalau kalian ada yang request, oh kok abangnya nggak pro, ya wajar ya guys. Masih pemula. Yap, langsung kita kill. Tadi di depan sana juga ada guys. Sorry ya guys kalau ada apa notif-notif dari YouTube. Tuh ada mini guys. Gak usah ini aja guys. Kita pasang ini dulu. Bandage dulu. Terus kita shoot yang di depan tadi. Dimana ya? Kita matikan dulu aja ya suara. Waduh guys, kena guys. Kena nih guys. Kena semua nih guys. Yang nomor 4, yang nomor 4, nomor 4. Kamu masih apa ya? Bisa diselamatkan. Langsung tembak, langsung tembak, langsung tembak, men. Nah, udah, tolongin aku dulu, tolongin. Oi, tolong, men. Help aku, men. You're the glitter in the darkness of my world. Just tell me what to do. Okay, thanks, thanks. You're going under 'cause the spell. Just say the word. I feel your love. Boom, clap the sound in my heart. The beat goes on and on and on and on. Boom, clap, make me feel good. Come on to me. Kita pakai semua bandage-nya ya. Kita cari lagi kan guys, yang penting nyawa selamat guys. Kita minum painkiller dulu. Aman, dikokang dulu burunya. Tadi kayaknya masih ada satu lagi sih guys. Apa itu guys, gila si parah nih. Ini kita pakai ini cukup take side ya, cukup itu dulu aja ya guys untuk pelurunya. Bukan sekarang ya, sudah langsung kita cek guys. Guys, nomor satu ini udah offline nih guys.
Rata sini guys, tim kita pro guys, lumayan. Aku pun juga tidak pro. Numpang yang blosor juga ya. Gurunya apa ya UMP? Ini saja. Oh ini enggak dipakai. Ini kita drop separuh aja. 27. Jadi langsung kita ke play zone. Oke. Teman kita nomor 1 ini kadang offline kadang enggak guys. Yang empat ini malah rajin. Di sini sih masih terus. Yang nomor empat ini mana ya sih? Kok bisa terus? Oh mungkin udah di bawah. Semacam lima. Oke di sini. Kita pancing-pancing musuh ini guys. Nah ini sekarang kita saksikan ya guys bersama. Kita coba masuk ke dalam bom asapnya. Apakah lag? Di sini ada yang bilang untuk infone rata-rata 2-3 jutaan, kalau masuk ke sini itu agak nge-lag ya guys. Ada motor berkecepatan tinggi guys. Ada suara motornya lagi guys. Wah mencurigakan guys. Kena guys.
Ternyata masih banyakan UMP ya damage-nya, guys. Jadi kalau saya bandingin sih, di mana musuhnya ya guys? Oh di situ. Aku yang kanan ini ya, yang satunya ini. Oh, udah pindah ke situ dia. Lari woi. Waduh guys, ini play zone-nya gila sih guys. Enggak pada tempatnya itu. Di belakangku ini juga ada musuh banyak guys. Kayak gini ini lo masih bisa nembak lo guys. Aku nggak habis pikir guys, gendeng nyata ya, ini dua ini ya mati guys. Ya udah guys, gini aja review aku tentang map Miramar ini, dan saya juga mencobakan gyroskopnya, dan saya hanya bisa bertahan sampai angka 9 ya guys. Jadi mohon maaf jika saya tidak bisa set chicken dinner ya guys. Dan sayonara.